beberapa waktu lalu kan bagian dari Direktur Pendidikan KPK datang kepada kita. Kita diminta untuk membuatkan peraturan gubernur tentang pendidikan anti korupsi. Dan akhirnya diharapkan Jawa Tengah tetap telur yang pertama membuat pergub itu. Alhamdulillah pergubnya sudah saya tanda tangani hari Jumat lalu. Intinya kita mulai mengajarkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Siapa yang menjadi kelompok sasaran? Tentu saja sekolahan. Karena ada Pak Kepala Sekolah kita dari titip. Jadi kita praktekkan sedikit saja. Anak-anak sebenarnya sudah mengerti bagaimana mencegahnya. Melalui mata pelajaran apa sebenarnya bisa? Karena hampir seluruh mata pelajaran sebenarnya bisa diajarkan anti korupsi. Agama, ya, pasti semua punya agama lah. Agama apapun memberikan pendidikan kejujuran. Berusaha pasti mencuri itu. Terus kemudian dia bilang, anak-anak PPKN gitu ya, lebih kepada aturan pendidikan seperti apa, filosofinya seperti apa, bagaimana menatap bangsa ke depan, jadi itu jawabannya bagus sekali. Dan tentu saja karena kita juga punya stakeholders yang lain yang seringkali mendapatkan bantuan-bantuan, umpama hibah, bansos dan sebagainya, kita ajarkan kepada mereka agar itu dikelola dengan baik. Nah ini yang akan kita sebarkan dan sebentar lagi akan kita gerakkan ke seluruh sekolah-sekolah penerima manfaat, termasuk di internal kami. Di internal kami itu di antara ASN, dan alhamdulillah ASN di Pemprov sekarang sudah mulai dari yang kecil aja lah, melaporkan harta kekayaan, terus kemudian melaporkan gratifikasi gitu ya. Terus kemudian kita membantu sistem informasi yang berbasis elektronik di dalam pemerintahan sehingga lebih transparan. Tapi intinya dari pergub itu lebih mendasarkan kepada pendidikan kepada wabil khusus ini, anak-anak sekolah. Jadi pola-polanya ada banyak sekali. Ada yang klasikal, ada yang mungkin mereka membuat tim terus kemudian berpraktek, ada yang menginsert di beberapa mata pelajaran dan gurunya nanti akan kita bekali untuk itu. Kalau ini kita wajibkan. Dengan wajibkan kita akan memaksa orang untuk belajar tentang itu. Sopo sing wani kampanye anti korupsi. Jelaske karo kancane nganggo basa Jawa. Korupsi kuwi elek. Ayo pada sedulur, aja pada korupsi. Korupsi kuwi elek. Korupsi kuwi halal. Korupsi kuwi dosa. Agar belajar jujur itu waktu masih SMA caranya gimana? Ya tidak menyontek. Tidak nyontek. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Oh, keren. Terus satu lagi. Satu lagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa. Oke.